Pemirsa Kemlu TV, kembali lagi berjumpa dengan saya, Alphonse Royer. Kemlu TV menerima kiriman video dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, yang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada publik Belanda, yaitu perhelatan kebudayaan Wasra Indonesia. Berikut laporannya. Salam dari Den Haag, selamat datang di Wasra Indonesia, sebuah peragaan busana kerjasama antara KBRI Den Haag dan Rumah Budaya Indonesia. Dua hari berturut-turut, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag menyelenggarakan perhelatan kebudayaan Wasra Indonesia, yaitu kegiatan seminar Wasra, pameran dan pergelaran fashion batik indigo dan kain Bali yang diadakan di sentrum kawasan elit dan terkenal di Den Haag, Belanda. Tak kurang dari 300 tamu undangan dari berbagai negara datang dalam acara Wasra Indonesia yang dibuka secara resmi oleh Kuasa Usaha Sementara Perwakilan Indonesia untuk Kerajaan Belanda, Ibnu Wahid Tomo. Menurut Kuasa Usaha, pameran Wasra Indonesia kali ini adalah yang terbesar di Eropa dalam 3 tahun terakhir, menampilkan kandungan seni budaya tinggi dengan teknik pewarnaan yang ramah lingkungan. Pemirsa, kekayaan budaya Indonesia sangat digagumi oleh bangsa luar, dan perwakilan Indonesia di luar negeri pun terus aktif dalam mempromosikan kekayaan alam dan budaya Indonesia. Aktivitas diplomasi yang dilakukan selain dalam meningkatkan citra positif Indonesia, juga mendorong agar ekspor produk Indonesia semakin meningkat. Demikian Kemlu TV, saya undur diri dan sampai jumpa.